Berikut ini cara mengetik tanda bintang dan tanda pagar di laptop. Jadi perlu kalian ketahui, tanda pagar kalau di laptop itu terletak di angka 3. Nah yang ini angka 3, terus tanda bintang terletak di angka 8 yang ini. Nah ini angka 8. Jadi untuk kalian yang ingin mengetik, kalian lihat di laptopnya pasti ada tombol shift. Yang ini tombol shift, dan di samping kanannya ada tombol shift juga yang ini. Jadi bisa kalian lihat ada tombol shift. Nah shift itu berfungsi untuk mengaktifkan simbol-simbol yang ada di atas angka dan yang seperti ini. Cara mengetiknya seperti ini. Kalian tekan tombol shift, tekan angka 3 untuk mengaktifkan pagar. Nah seperti ini, di layar kalian lihat ada pagar. Kalau untuk mengaktifkan bintang, sama saja tekan shift, tekan ini, angka 8. Bisa kalian lihat di monitornya ada bintang dan pagar. Jadi itu fungsi dari shift yang ada di laptop mengaktifkan simbol yang ada di atas ini. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.